Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara membuat lampu LED notifikasi di bagian atas. Ini khusus buat kalian yang HP-nya tidak memiliki lampu LED ya. Setelah dibikin, maka nanti ketika ada chat masuk dari WhatsApp atau apapun, maka lampu LED tersebut akan nyala seperti ini. Bisa kalian lihat? Oke, untuk membuatnya ini sangat mudah. Silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya di sini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Notify Buddy. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Kemudian scroll ke kiri dan kita berikan semua perizinannya. Pertama di sini izin pemberitahuan kita izinkan. Oke, di sini kita izinkan. Kemudian perizinan berjalan di background kita izinkan juga. Kita checklist di sini, kemudian kembali. Dan satu lagi untuk optimisasi baterai. Oke, kita klik di sini. Kemudian berikutnya akan diarahkan ke manajemen aplikasi. Kemudian kita cari aplikasi Notify Buddy. Ya, di sini. Kemudian klik perlindungan konsumsi daya. Nah, di sini kita pilih izinkan berjalan di latar belakang. Tujuannya aplikasi ini harus tetap berjalan karena kalau misalnya tidak kita izinkan akan di-kill secara langsung oleh sistem. Jadi nanti di sini untuk lampu notifikasi tidak akan ditampilkan. Oke, jika semua perizinannya sudah selesai, kemudian kita klik di sini. Berikutnya kita klik lagi. Berikutnya tinggal kita pilih aplikasi mana saja yang diizinkan untuk menyalakan lampu LED yang akan kita buat. Jadi nanti ketika ada notifikasi masuk, aplikasi mana saja yang kita izinkan. Contoh di sini saya akan mencoba aplikasi WhatsApp. Oke, kita centang ke kanan. Jadi nantinya ketika ada chat WhatsApp masuk, maka untuk lampu akan berkedip. Ya, jika sudah kemudian kita klik di papan pengaturan yang ada di sini. Oke, ada iklan sebentar. Ya, kita lewati iklannya. Kemudian pastikan untuk aktifkan LED tercentang di sini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah dan di sini ada selang waktu antar kedip. Di sini defaultnya 3 detik, jadi nantinya per 3 detik akan menyala. Kalau misal ingin lebih lampunya sering, maka tinggal kita buat menjadi per 2 detik. Oke. Kemudian di bagian bawah ada pilihan lagi. Ya, di sini ada pilihan bentuk LED. Mulai dari lingkaran, gambar hati, dan bintang segala macam ada di sini. Saya pilih yang gambar hati saja. Kemudian di sini ada fitur premium. Tidak perlu ya, kita gunakan yang gratis saja dengan menonton iklan. Ya, tonton iklan. Dan terakhir untuk posisinya di sini bisa kita atur. Nah, posisinya ada di sebelah sini, warnanya warna biru. Dan nanti bisa kita atur warna biru ataupun warna lain. Kita atur dengan menggunakan kursor ini. Ya, saya posisikan di sini saja di pojok. Kemudian simpan. Setelah itu pilih uji untuk melihat hasilnya. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau kalian ingin mengganti warnanya bisa, warna kuning, merah ataupun apapun ya bisa. Oke, jika sudah sekarang kita keluar dan akan saya tes untuk mengirimkan chat WhatsApp. Oke, sekarang saya kirim chat. Oke, chat WhatsApp masuk dan kita lihat untuk lampu di bagian pojok kiri atas berkedip per 2 detik sekali. Oke, saya tes sekali lagi. Oke, mantap. Sudah berhasil dibuat untuk LED notifikasinya. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.